Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Wana Rizal. Oke teman-teman, bertemu lagi kita di video yang selanjutnya ini, dan saya akan menunjukkan tentang cara membuat atap dari bahan lalang. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya? Yuk kita ikuti terus, jangan skip, tonton sampai habis. Oke, ini sudah saya sediakan tulang atau bintitnya daripada bambu. Ini teman-teman lihat, nah bambu ini sepanjang ukuran 70 inci yang saya sediakan. Ini tempat-tempat alatnya yang saya sediakan, dan ini lalangnya. Ada berapa ikat yang saya sediakan, ya teman-teman. Oke, kita ikuti terus bagaimana langkah dan cara mengerjakannya.
itulah hasilnya yang telah saya buat. Seperti bagaimana teman lihat sendiri, ya, tuh atap yang sudah saya ikat dari bahan lalang yang saya ambil, yang sudah jadi. Nah, oke, teman-teman, untuk keseruan selanjutnya saya akan coba memasang atap ini di pondok yang saya bikin. Cara memasangnya nanti ikuti terus video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin untuk channel Wana Risa. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.